Masih Diki mencobakan servis kali ini passing Kagura Sang Libero. Ada Haji Maulana angkat jazz. Masih kembalikan dengan baik. Giovanni angkat Yahoo. Sentuhan pertama dari Zanova tadi para penonton sekalian. Poin perdana bagi Satria Uda Pringko. 1-0 kali ini. Kembali kita saksikan masih Diki mencobakan servis peran kali ini. Masih tekanan datang dari ABB Pringgolo yang masuk kali ini. Kita saksikan sentuhan keras dan sudah Faisal para penonton sekalian. Masih Faisal kembali kuasai sirkul dan jumping service. Masih kembalikan dengan baik. Angkatkan nyo. Kita saksikan yo. Masuk kembali bola quick dan Zanova dari umpan manja Giovanni berhasil diselesaikan dengan baik. Zanova 2-1 kali ini. Masih Giovanni pemain PON Papua angkat bola servis pelan saja di sana. Masih tekanan data Yanyo. Masih blok sempurna kali ini defense akurat angkatnya jebret. Sayang sekali para penonton pergerakan dari Surah Fahri tadi gagal. Kembali poin sama kuat 2-2 kali ini. Masih ada Mas Gunawan timang bola dengan servisnya pelan saja. Lagi-lagi angkat bola Giovanni. Yo! Klutik sari dari Giovanni. 3-2 kali ini. Gua kayak mantu. Febri, masih Febri kuasai sirkuit sebentar para penonton. Angkat bola pelan saja. Oh! Kita saksikan defense masih yang kurang sempurna tadi. Saudara Faisal namanya kembali. Satu pelan saudara Febri mencoblekan servisnya. Angkat bola pelan saja. Membasing kembali. Angkat sekali tekanan datang dari Abi Pringgolo. Angkat sekali bentar. Yahoo! Kembali Nova. Setelan tadi antara Giovanni dan juga Nova para penonton merepotkan lini pertahanan tim Blawali dari Pringgolo. Kembali unggul 5 musuhnya loro. Kembali kita saksikan masih tekanan datang umpan manja Haji kali ini. Ya ampun, langsung ke belakang saja. Terlalu keluar pergerakan dari Isra Faisal tadi para penonton. Kembali leading 4 poin di angka 6-2 di awal set yang kedua. Kita sekarang masih kuasai. Lagi-lagi Febri servis sempurna terlalu menjaba. Kembali memutus rantai angka dari tim bola wali BPB Satria Muda Pringgo. Menambah angka bagi tim bola wali dari ABB Pringgolo di angka 3-6 kali ini. Masih kita saksikan tekanan datang passing sempurna Geo Vanianyo. Puas sekali. Kembali 7 musuh telu. Kita saksikan Nova. Kalina terbaik dari Monogiri membela tim berawali dari Pringgo. Servis pelan saja di sana. Masih angkat Haji Maulani. Ya ampun. Masih kembalikan dengan Pak Yahya. Masih tekanan datang dari Pringgolo. Haji Najbre. Kita saksikan blok yang kurang sempurna tadi. Kembali menambah angka bagi tim bola voli dari ABB Pringgolo di angka 4-7 kali ini. Sirkulit bundar kembali dihadapi Arab Faisal dengan jumping servisnya keras kali ini. Oh, gagal kali ini. Kita sekarang Oki dengan jumping servisnya 5-7 kali ini. Masih ada Oki timang-timang sirkulit bundar servis keras datanya pula. Masih tekanan Giovanni angkanya jebret. Sayang sekali para penonton. Kembali pergerakan dan sudah Fahri terlalu keluar tadi. 6-7 para penonton. Tertinggal 1 angka saja. Kembali Oki dengan jumping servisnya. Masih kembalikan. Kita saksikan bola tanggung. Sambar saja sudah Faisal para penonton. Kita saksikan kembali dengan jumping servisnya. Wow, keras kali ini masih tekanan datang. Giovanni angkat. Yahoo! Masuk kali ini. Pergerakan dari sudah Fahri tadi para penonton. Kembali 8-7. 1 angka saja kali ini unggul tim bola voli dari BPB Satria Muda. Masih ada Riti servis angkat ke belakang saja. Masih tekanan datang umpan Haji Maulana. Yahoo! Kita saksikan kembali sepak keras dari Surah Faisal gagal di bendung pemain-pemain dari Satria Muda Pringgo para penonton. Poin sama kuat diangkat 8-8 kali ini. Masih kita saksikan tekanan datang ada pergerakan kali ini dari Pringgo. Yo, klitik sari masih kembalikan dengan baik. Satu sentuhan saja lagi-lagi marmanjanya nyo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 ny
Sayang sekali bola terlalu kemeton. Kembali angka bertambah bagi tim bola voli dari Satria Muda. Musuh voli. Fahri masih dengan jumping service. Keras sekali deh. Kembalikan dengan baik tekanan dari Pia Bergolo. Biar kembali para penonton. Saudara Faisal kali ini dengan spek kerasnya menyamakan angka. Kiu, kiu. Songo, songo. Ya tani, dol, sici, jadi deh, bro. Kembali angkat ke depan para penonton. Masih kita selesaikan kuasa. Kiu, Fani, Umana, jebret. Masih selamatkan kembali. Lagi-lagi Bergolo bawa tekanan. Tekanan datang libero Uman Giovanni Manja kali. Ya Pite wali utal watu. Wis nganggu gaya bola balik ora iso metu. Ujar celengan rasa negatif. Kembali kita ke lapangan para penonton. Masih tekanan datang angkat bola kembali umpan Manja. Maklawi pemain blasteran Pakistan saudara Gunawan tadi para penonton menyamakan angka 10-2. Sirkuli gudar kuasa adalah Faisal. Masih Faisal servis sempurna. Tekanan datang lagi Giovanni Uman Manjanyo. Masuk kali ini pergerakan dari saudara kita sekarang dari pemain-pemain Pinggul unggul satu angka 11-10 kali ini. Masih pelan saja saya Giovanni sang setter angkat Manja Aji Maulana. Ya ampun, masih blok akurat. Defense pasti sebenarnya. Kita saksikan. Masih selamat. Ya ampun, tekanan datang. Kita nil. Angkat kembali Giovanni Mat. Luar biasa. Rulas musuh 10 kali ini para penonton. Giovanni masih kuasai sirkulit bundar. Setter putra dari Ngadirojo asli Wonogiri masih passing akurat Aji meneh. Kali ini kembali Gunawan dengan bola quicknya para penonton memperkecil kedudukan tertinggal 1 poin saja 11-12 kali ini. Masih kembali Gunawan mencobakan servis. Gunawan angkat sekali putar. Masih ada Giovanni. Kembali Nova. Nova kembali dengan bola quicknya para penonton 13-11 kali ini. Febri masih kuasai. Febri angkat melambung ke belakang saja. Tekanan kembali datang umpan Manja Aji. Blok sempurna tapi sayang sekali bola terlalu keluar. Kembali memperkecil angka di poin 12 musuhnya 13. Anung Bramantio servis ke tengah saja. Lagi-lagi Giovanni. Kembali kerjasama yang luar biasa antara sudah Gio dan juga Nova menambah budi-budi angka 14 rolas kali ini. Kita saksikan masih ada Nova dengan servisnya. Nova melebar ke belakang. Ada kanan datang dari Bergolo jebret. Masih mencoba selamatkan bola. Ada Giovanni lagi. Ya ampun, masih kita saksikan ada libero angkat kembali bola. Ada kanan back attack pelan saja di sana. Giovanni menaya ya kita saksikan luar biasa. Fahri tampil habis-habisan di angka 15-12. Tertinggal 3 angka saja kali ini tim bola voli dari Bergolo. Kembali Nova kuasai bola. Mencoba kali ini angkat bola ke tengah. Ada kanan kembali datang Aji Maulana. Ya ampun, masih selamatkan. Lagi-lagi dan lagi satu sentuhan Manjanyo. Klitik sari dari sang setter Aji Maulana dari kembali memperkecil ketertinggalan di poin 13-15. Oki kembali dengan jumping servisnya. Oki masih selamatkan kembali satu tekanan datang Rete Pribumi Tingko kembali 16-13 kali ini. Dan TTO diminta dari tim bola voli dari ABB Bergolo di angka 16-13. Kembali ke pertandingan, kembali kita saksikan para penonton di angka 16-13 kali ini. Kembali dengan jumping servisnya, masih selamatkan bola. Lagi-lagi angkat sirkuli benar. Masuk kembali kali ini 17-13.
kembali dengan jamming servinya Rete. Oh, tekan Jati Serono. Keluar kali ini 14-17 para penonton. Kembali ada Pras kali ini servis melambung ke belakang saja. Amankan Giovanni, umpan manja. Kembali sebagai Radio Surah Fahri para penonton sekalian. Wis bagus, pinter. 18-14 kali ini kita akan kembali Farid dengan jumping servinya. Iyo, masih tekanan datang, angkat bola kali ya. Masih blok akurat. Oh, sayang sekali bola kembali gagal para penonton dan berapa angka bagi tim bola voli dari ABB Brenggolo di angka 15-18. Luar biasa semangat, tertinggal 3 angka kali ini, pelan saja, masih passing sempurna. Giovanni menang. Kita saksikan terlalu keluar sebab Raga sudah Diki tadi kembali memperkecil angka di poin 16-18 kali ini. Masih kita saksikan sirkuli bundar aksi bola na passing sempurna. Giovanni umpan manja. Ya ampun, kita saksikan kembali berduas spek dari Surah Febri para penonton. Angka kembali bertambah 19, musuhnya 16, kacek telu. Luar biasa, poin ketat tersaji di set yang kedua. Angkat bola kali ini, masih tekanan datang. Bergolo, 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 cek. Sayang sekali berhasil diblok dengan baik. Pergerakan Farid tadi para penonton. Kita saksikan memasuki angka krusial 20, musuhnya 16 kali ini. Kembali servis pelan saja di sana, passing akurat, lagi-lagi tekanan datang. Klitik Sari masih selamat kembali. Giovanni umpan kali ini back attack. Masuk kembali back attack dari Surah Fahri tadi, selikur musuh 16 para penonton, tertinggal 5 angka di set yang kedua. Servis kali ini angkat bola, amankan sang libero Aji Maulana, angkat bola. Masuk kali ini spekrat dari Faisal, kembali menambah poin 17-21. Kembali Faisal para penonton, angkat bola pelan saja, masih Giovanni umpan manja aja. Berhasil diblok tapi sayang bola keluar para penonton. 22-17. Ben tambah gayeng, ben tambah anget. Bergolo, mana suaramu? Pingko mana Sumatera? Yo, buat jazz. Kita saksikan satu sentuhan dari Surah Oki tadi memperkecil kedudukan di poin 18. Rolikur para penonton, sirkuli bundar kembali kuasa sudah Gunawan, si tampan Gunawan. Servis pelan saja di sana, masih ada Giovanni. Yo, hapus hapus, klitik-klitik Sari dari Giovanni. Kembali telulikur musuhnya Molulas, 2 angka lagi. Masih kita saksikan tekanan datang nomor punggung pertama ada Febri kali ini. Dengan Febri servis pelan, angkat kereman kali ini, ada Bergolo mencoba tekanan, ya jebret. Kita saksikan para penonton, dinyatakan tos bola namanya tadi spek keras dari Surah Oki dari para pecinta bola voli. 19 telulikur, 4 poin, tertinggal 4 angka di akhir set yang kedua. Kali ini masih kita saksikan servis sempurna, amankan Salibero, umpan kali. Biar luar biasa masukin poin set poin 19 kali ini. Kembali Nova dengan servisnya. Terlalu keluar, pengamatan yang cukup cemerlang dari pemain-pemain Bergolo. 20-24 kali ini para penonton. Masih kembali Oki dengan jumping servis keras kali ini, masih tekanan datang. Giovanni mencoba ngejar bola. Rapopo, ayo kelilipan masih deh. 21-24 para penonton. Kembali Oki servis, jumping servis kembali, tekanan datang dari Satria Muda Pinggo. Jess, kita saksikan dan mengakhiri set yang kedua untuk kemenangan tim bola voli dari BPP Satria Muda.